Oke, baik, setelah pengibaran 17 Agustus, apa yang dirasakan oleh Anda? Siap, saya bangga karena bisa menjadi pasukan pengibar bendera kabupaten. Dan setelah pengibarannya, saya merasa puas karena telah berusaha menunjukkan yang terbaik. Terima kasih. Ya, yang pasti semuanya bangga ya, telah mengibarkan duplikat sangsaka merah putih. Kalau menurut Anda, bagaimana? Shock. Pertama, dari awal itu tegang. Kemudian saya serahkan pada diri saya bahwa saya bisa. Saya berada dalam satu pasukan, dan pasukan itu satu dalam kesatuan. Setelah pengibaran selesai, tentunya merasa bangga, dan tentu perjalanan kita ini belum selesai, dan semoga tugas kedepannya bisa berjalan dengan baik. Ilham, udah. Oke, relax aja, gak usah tegang ya. Coba kalau menurut Rida ya, Rida dari mana? Rida? Siap, dari SMAN 2 Ciamis. Menurut saya tadi pada penaikan bendera sudah cukup hikmat dan sukses. Sekian. Oke, terima kasih semuanya. Apa pesan dan kesan kalian sebagai yang membimbing? Tentunya bangga melihat ayi-ayi paskibraka yang kami bimbing selama kurang lebih 10 hari bisa sukses mengibarkan bendera pada Dirgahayu Republik Indonesia ke-72 tinggal penurunan. Alhamdulillah, upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 tahun 2017 tingkat Kabupaten Ciamis berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik Paskibraka Kabupaten Ciamis, para peserta pelatih, pengurus PPI, kemudian khususnya pemerintah daerah Kabupaten Ciamis beserta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis. Puji syukur. Semoga kita selalu sukses dalam menghadapi segala sesuatu. Bravo, tetapi tugas pun selesai. Tinggal penurunan.